Diketahui seutas tali dibagi menjadi 5 bagian menurut berdasarkan aritmatika, dengan tali terpendeknya atau A sama dengan 4 cm, tali terpanjangnya atau UN nya sama dengan 108 cm. Ditanyakan di sini panjang tali seluruhnya adalah, mari kita proses. Untuk mencari panjang tali seluruhnya, sama dengan kita mencari total dari seluruh tali atau menjadi total dari seluruh barisan, yaitu SN. Nah, di sini kita punya informasi bahwa talinya jadi 5 bagian, artinya N-nya itu sama dengan 5. Kemudian suku pertamanya adalah 4 dan suku N-nya atau U5-nya sama dengan 108 cm. Berikutnya untuk mencari SN, kita gunakan rumusnya SN sama dengan N per 2 dikali A ditambahkan dengan UN. Karena N-nya 5, maka S5 sama dengan 5 per 2 dikali A ditambah U5. Itu kita substitusikan di sini. 5 per 2 dikali A-nya adalah 4, lalu suku kelimanya adalah 108. Kita jumlahkan terlebih dahulu dalam kurung 2 per 2 dikali 112. 111 kita bagi 2, kita dapatkan di sini 56. 56 kita kali 5, maka hasilnya adalah 280. Sehingga total tali atau panjang tali seluruhnya, lalu di sini panjang tali seluruhnya dari seluruh perpotongan itu adalah 280 cm. Ini adalah totalnya.